dengan para pena. Rasa beko dari kata-kata, kata untuk rakyat. Mana raja yang bertemu di kalbu rakyat. Kediaman sudah sana bermadabat. Hati mengokok, buruk mengayomi rakyat. Membayu ajaran, mari kita pasak keingan. Dengan sosok pulau dong, tembak yo panggung kaso. Tuburi handaya. Lalu itu kita masih dalam keadaan pandemi. Tahun ini kita bisa merayakan dengan banyak penonton dan melakukan kegiatan penontonnya. Jadi ini pertama kalinya kita merayakan hari ini dengan banyak penonton. Mandala Sono sendiri sebetulnya kita pakai untuk peringatan hari-hari nasional. Jadi hari ini setiap 1 Maret itu dipastikan akan ada peringatan Mandala Sono di Bangsal Mandala Sono. Ini juga Mas lebih keinginan kenapa ini? Ya karena menurut teman-teman semua juga ini kan jadi serangan 1 Maret itu perlu dikenang juga bukan hanya oleh orang-orang yang sepuh-sepuh aja tapi juga untuk anak-anak yang muda-muda gitu. Jadi kita ingin juga menggandeng teman-teman yang masih muda-muda biar semangat dan menampilkan lagu-lagu yang lebih kekinian gitu. Aku namakan